Ya, home service ada pemasangan power backdoor buat Mitsubishi Pajero Sport. Ini barang aslinya, hidrolik aslinya ini diganti. Oke, sekarang buat Pajero ini yang Dakar udah bisa pakai power backdoor atau pintu bagasi otomatis. Coba kita kontrol dari remote-nya. 1 2 3. Cukup di-unlock 3 kali pintu bagasi otomatis kebuka kayak gini. Keren banget. Aslinya dia manual buat buka tutup pintu bagasi, tapi sekarang udah bisa dikontrol dari remote buat buka atau buat tutupnya. Terus ini lengkap sama kick sensor juga. Kalau buat kick sensor, kalau misalnya kita lagi bawa barang banyak, repot harus ngeluarin remote gitu ya. Kita cukup ayunin kaki di bagian sini. Pintunya otomatis ketutup guys. Keren banget ya. Oke, buat teman-teman yang punya Pajero ya, mau upgrade pintu bagasinya, bisa banget di Super Mekanik ya. Contohnya kayak gini. Ini kita lagi home service. Kalau di Pajero, kita pakai tombol yang spesial. Kita pakai tombol yang original untuk bagian buka pintu bagasinya dari depan sini. Tombolnya ada di sini. Oke, buat nutup kayak gini bisa. Keren banget. Buat buka juga bisa. Intinya kalau bisa buat tutup ya pasti bisa buat buka seperti itu. Coba dipencet sekali aja kayak gini. Oke, jadi kalau aslinya tombol yang di situ itu cuma buat hazard aja, tapi sekarang kita udah ganti pakai yang ada tombol buat pintu bagasi atau power back door. Seperti itu, keren banget. Buat pemasangan rapi banget. Buat nutup dari sini bisa banget dong. Keren. Kick sensor cukup ayunin sekali. Dari remote unlock 3 kali. Buat buka tutup dari tombol depan pencet sekali. Dari handle belakang pencet sekali. Keren banget. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mau upgrade pintu bagasi otomatis kayak gini, bisa langsung merapat ke workshop Super Mekanik.